Sebagai pemain sepak bola, tak ada satupun pemain yang ingin diganti dalam sebuah pertandingan. Terlebih ketika kamu memiliki kemampuan yang menurutmu masih layak untuk tetap bermain di lapangan hijau. Hal yang sama selanjutnya juga muncul pada pemain-pemain bintang di dunia. Mereka kadang tak suka ketika diganti, seperti Kepa saat menolak diganti Mario Sarri, atau Ronaldo yang marah usai diganti di Juventus. Ya, banyak pemain di dunia memang tak menyukainya. Hal yang juga sama seperti yang dirasakan Lionel Messi. Lionel Messi bukanlah pemain yang egois. Dia suka berbagi kepada siapapun, tapi ternyata Messi tak suka diganti. Messi sendiri pernah menolak diganti kala Barcelona bermain melawan Eibar di tahun 2016. Kala itu, Messi hendak digantikan oleh Munir, tapi ternyata dia menolak arahan dari Luis Enrique. Ya, akibat dia menolak, Enrique akhirnya memasukkan Munir dengan menggantikan Neymar Junior. Mega bintang Barcelona, Lionel Messi selanjutnya mengungkapkan mengapa dirinya sangat membenci diganti ketika dirinya sedang bermain. Disebutkan bahwa kapten timnas Argentina ini lebih suka bermain dari bangku cadangan ketimbang menjadi starter lalu diganti pemain lain saat laga belum usai. Bagi Messi, dia senang jika berada di lapangan ketika pertandingan selesai. Tak masalah baginya menjadi pemain pengganti meski mendapat waktu bermain lebih sedikit. Yang penting, saat laga usai, dia masih di lapangan. Saya tak suka diganti. Saya lebih memilih masuk sebagai pemain pengganti dan bermain di sisa waktu ketimbang ditarik keluar. Saya mengatakan itu karena banyak permainan mampu memecah kebuntuan jelang akhir laga. Atau Anda menemukan lebih banyak ruang karena lawan Anda sudah mulai lelah. Saya lebih suka masuk dan menikmati itu daripada keluar dan melepaskan momen terbaik. Ujar Messi, dikutip dari ESPN. Namun begitu, Messi ternyata juga pernah diganti. Hal itu terjadi pada pertandingan melawan Real Sociedad di tahun 2013. Pada pertandingan tersebut, Messi digantikan oleh Sergi Roberto. Dan nampak raut wajah dingin usai digantikan. Ya, sekali lagi, itu sudah cukup untuk membuktikan Messi tak suka digantikan. Dan ia lebih suka masuk sebagai pemain pengganti. Bagi kalian para pecinta sepak bola, terima kasih sudah menonton video kali ini. Tetap pantengin terus KL News untuk dapatkan pembahasan sepak bola yang menarik bagi kalian. Terima kasih.